Tom Yogi, selamat sore. Kita berada di Surabaya. Ini barusan sampai hampir jam 5. Ini jam 5 kurang 10. Kita mau makan bebek yang cukup terkenal di Surabaya. Di manakah itu? Yuk ikuti video kita sampai habis. Kita ke bebek ayam goreng Papin di Surabaya. Yuk, kita ngantri. Nah, ini lokasinya dekat perempatan bebek Papin, pemirsa. Yang sebelah kanan ini untuk menyiapkan minum. Nah, ini ada yang di packing bawa pulang bisa. Nah, ini bebek dan ayam. Nah, itu gorengnya. Nah, itu Andre. Kita mau pesan di sana, masih di depan ruame pemirsa. Ini pemirsa, kita di bebek Papin. Nah, ini bebeknya macam-macam pemirsa. Nah, ini mulai paha dada 20.000, kalau tambah nasi 25 paha dada. Ini sampai yang gede ya, paling 30.000, 35. Usus kepang 12.000, usus kering 5.000, rempelati 4.000, brutu ada 10.000, ceker 8.000, kepala 5.000, nasi 5.000, ini pemirsa. Nah, ini ayam goreng juga ada, paha dada 15.000 plus nasi 20.000, rempelati 1.500, ceker 8.000, kepala 2.000. Nah, ini pemirsa. Nah, ini minumannya es teh atau teh, es jeruk atau air mineral. Ini pemirsa. Tempatnya yang di dalam pemirsa, ada beberapa meja sampai sana. Ruame ini, padahal baru buka ini pemirsa. Di depan ini yang punya Papin. Ini. Ini ownernya pemirsa, Bu Papin ini pemirsa. Mantap ini. Mantap. Dua dada satu. Ini kita mulai pesan pemirsa. Ceker ayam, terus kepala satu, rempelati satu. Apa nih? Bebek apa ayam? Bebek. Semua. Kecuali ceker. Terus ini kering, usus kering satu. Kos satu ayam. Nasi enam. Minum apa? Langsung pesan langsung di pemirsa. Nasinya dikirim. Nah, ini ada nasi mentimun, kemangi, terus kobis. Nah, ini kalau ini kuahnya, karinya pemirsa. Ini pemirsa, ini yang di belakang. Jadi ada 1, 2 meja 3, 4, 5 meja. Setiap meja itu bisa 10 orang ya, 4 sampai 10 orang. Ini pemirsa, setelah pesan kita dikirim ini. Nah, terus di atas meja ini ada kecap, sambal, kemudian ini adalah jeruk nipis. Nah, kemudian tisu. Nah, ini ada menunya kalau lupa. Ini pemirsa. Ini pemirsa. Oh, itu ayam. Ini ini punya saya. Dada. Ini punyaku. Pesanan saya sudah datang. Ada ceker ayam, kepala ati ambela, ini bebek, paha. Mbak Lia ini ayam sama ceker. Nah itu. Makan apa besok? Kita kali ini ambil ini
Pak HBB. Ya, kemudian siap. Ditambah sambal. Sambalnya Pak Besa. Ini jeruk. Oh, jeruk sih. Terus mangnya ada. Tambah kecap. Mantul. Mantul Pak Besa. Didekatkan. Pakai tangan. Sendok disingkirkan, pakai tangan. Bebeknya pemirsa. Gede ini Bu. Gede kawan. Mukrul. Panas pula. Kita coba ini. Asin itu. Gurih asin banget ya. Karinya. Makan. Sepaket dapat 15 ini. Dapat 15. Oh. Masih panas Bu. Mesin. Ini hati apel lah bebek. Ini CPT ya? Hah? Oh. Konsumsi enak untuk jantang. Ini dong. Konsumsi enak untuk jantang. Pasang. Ini bukan tuh ya. Mantap banget. Apa? Mantap. Mantap. Dua nasi. Nasi. Nambah nasi kurang butuh satu porsi, Pak. Iya, mantap ya. Ini ada dua. Ini baru satu, Bu. Butuh. Oh, dibuka aja. Butuh. Butuh juga ada, Mas. Mantap. Mantap. Ada butuh. Itu 10. Itu lah. Nasi satu kelihatannya kurang. Ini tadi perjalanan dari Kota Batu turun ke Pak Saturi langsung ke sini. Pas jam 5 kurang seperempat sudah buka. Ini yang makan 5. Thank you.
Piring pertama langsung jadi. Apa masih? Ya? Nasi coba. Nasi batang. Tapi lapar. Iya lah. Iya. Uang lima sudah balik. Hah? Iya. Ini sepuluh. Ya walau aja. Sama masih ditantang nasi 10. Weh. Nasi kedua. Kalau nasi dapat tambah deh. Ruangan saya jeruk untuk sasnya 1 meja 4. Ya. Lanjut lagi pemirsa. Ini nasi tadi. Kedua. Dan gak ada aku ini satu ini kita belinya sudah habis nasi 8 untuk pemirsa sedikit kecil. Ini ownernya Bu Papin ketemu lapar Pak dari Kota Batu Malang. Oh, dari Malang. Saya orang Apolo Pak. Halo. Mantap Bu. Saya orang Apolo. Notanya sampai kena minyak. Makan sebanyak gitu tadi cuma 217 nih pemirsa. 217.000. Gue. Berapa ya? Sore hari sampai malam hari. Jangan lupa mampir ke Bebek Papin. WPI Top Marketer. Terima kasih sudah menonton.